Warta Jawa TV. Diketahui bahwa nilai-nilai kearifan orang-orang Jawa tidak sekadar tergantung pada serat-serat yang cenderung ditulis dalam bentuk mocopat, namun pula tersirat dalam lelagon baik gagrek lawas maupun gagrek anyar. Dalam menangkap nilai-nilai kearifan orang Jawa melalui lelagon, kita perlu memahami lambang-lambang yang disematkan pada syairnya. Tanpa mengetahuinya, kita tidak akan mampu membedah nilai-nilai kearifan itu sendiri. Bahkan, lelagon itu merefleksikan kearifan orang Jawa di dalam menyampaikan pesan dengan cara ketimuran, lembut dan bijaksana. Sesungguhnya banyak lelagon Jawa yang bukan sekadar menjadi hiburan, namun memuat pesan-pesan moral yang dapat memberikan pencerahan bagi manusia. Di antaranya Ilir-ilir dan Tangisi Wong Peti Mati. Hilir-hilir, hilir-hilir, tandur rebes ngalilir, tak icu royo-royo, tak sanggup penganten anyar. Cahangon, penet no plimbing kuwi, lunyu-lunyu penetno kanggo masuk toto tiro. Toto tiro kumitir pedaing pinggir, tomono jlumatono kanggo sepo mangko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ayo sura, yo sura, oh sura, hore. Ilir-ilir merupakan lelagon guban Sunan Kalijogo. Lelagon yang syarat ungkapan-ungkapan simbolik tersebut mengajarkan tentang tugas dan kewajiban manusia selama masih bernapas di permukaan bumi. Dari lelagon Ilir-ilir, kita dapat menangkap pesan moral yang tersirat di dalam. Adapun pesan moral yang ingin disampaikan oleh Sunan Kalijogo antara lain, selagi berusia muda, hendaklah manusia selalu melaksanakan ajaran agama. Agar dapat melaksanakan ajaran agama dengan benar, manusia harus melaksanakan rukun Islam, yakni membaca syahadat, melakukan salat, melakukan puasa, membayar zakat, dan naik haji bila puasa. Bila telah mampu melaksanakan rukun Islam dengan baik, manusia akan dapat membasuh segala dosa yang menodai jiwanya. Hanya dengan jiwa yang telah terbebas dari dosa,
manusia akan diperkenankan menghadap Tuhan sesudah tiba masa kematiannya. Selain itu, manusia diperkenankan untuk singgah di alam kebahagiaan abadi yang bernama surga. Sesudah menilik kandungan dalam lagu Ilir-ilir, kita akan meninjau mengenai kandungan dalam lagu Tangisi Wong Wedi Mati. Namun, sampai detik ini, kami belum mengetahui sumber terpercaya tentang siapa nama kreator lelagon Tangisi Wong Wedi Mati tersebut. Untuk mengetahui lebih jauh tentang syair dan lelagon tersebut, maka kami akan menyampaikan tentang lelagon dan syairnya. Gedong ono, kuncen ono, tangise wong wedi mati. Alahilai wong mati mongso balio. Gedong ono, kuncen ono, tangise wong wedi mati. Alai-lai wong mati mongso tangio. Melalui lagu Tangisi Wong Wedi Mati, kita dapat menangkap bahwa terdapat kodrat-kodrat yang tidak bisa diwiradat. Salah satu kodrat yang tidak bisa diwiradat adalah kematian. Bila kodrat kematian seseorang telah tiba, maka ia tidak akan dapat mengelak, sekalipun ia menangis iba agar Tuhan mencabut kodratnya, sekalipun ia bersembunyi di dalam gedung dengan pintu terkunci agar malaikat maut tidak dapat menyentuhnya. Kematian adalah keputusan mutlak Tuhan pada seluruh umat manusia di permukaan bumi.